Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Selamat siang. Saya masih di Kelurahan Nambangan Lor. Nah, kali ini saya berada di kelurahan nomor 2 didampingi sama Bu Wati. Oke, sekarang kita cek ya kelurahan nomor 2. Kalau kita cek sekilas dari corongnya, alhamdulillah sehat walafiat. Jadi corongnya melebar dan segar. Sekarang kita cek seperti apa perkembangan dalamnya. Bismillah. Kulisnya tebal. Nah, kita cek ya sob. Coba bismillah. Iya, buat pelindung, Bu. Nah, ini masih bentuk kelambu yang sini. Ini prediksi perkiraan kayaknya telurnya naik. Biasanya kalau buat kelambu gini telurnya naik. Oh, belum naik ini. Cuma madunya lumayan banyak di bagian tengah. Iya, ini tiap koloni, tiap masing-masing koloni punya sifat berbeda-beda, Bu. Nah, itu ya. Nah, ini sob. Tapi biasanya kalau buat kelambu ini potensi ratunya bakal naik untuk bertelur. Nah, kalau ngomong madu, alhamdulillah sudah ngisi madu juga. Cuma sifatnya lebah ini kotak topengnya ditutup kelambu. Jadi prediksi telurnya mau naik ini ada. Jadi potensi kedepannya bisa dipecah koloni jika telurnya naik ke atas. Jadi tetap madunya tetap banyak nanti. Mulai nyerang nih. Oke sob, demikian info dari saya untuk koloni nomor 2 di Kelurahan Nambangan Lor. Oke, salam satu hobi, Madiun Kota Madu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.